Are you scared yet? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya nih, bongkar-bongkar paket, melanjutkan yang kemarin nih teman-teman ya. Kemarin sempat kita bongkar satu paket yang ada di depan saya ini. Kemarin sudah dibongkar ini seperti yang ada di video ini teman-teman ya. Nah, untuk yang sekarang saya akan melanjutkan lagi karena kemarin itu ada dua figur yang harus saya buka dan saya kemarin mendahulukan yang Son Goku yang Battle Damage. Nah, yang sekarang saya lanjutkan satu figur lagi. Teman-teman sudah lihat kemarin figur yang saya perlihatkan yang kedua itu apa? Ini akan saya buka teman-teman ya. Nah, ini untuk figurnya saya langsung bongkar aja di sini. Oke, jadi kemarin itu ada dua figur yang saya beli dan saya utamakan yang Son Goku, dan untuk yang Vegeta ini saya belakangkan. Dan sekarang saya akan lanjutkan untuk membongkar atau memperlihatkan Vegeta kepada teman-teman. Nah, ini figurnya teman-teman ya. Ini yang akan saya perlihatkan sekarang, yang akan saya ulas atau saya shoot lebih dekat untuk diperlihatkan kepada teman-teman sebagai dokumentasi adalah figur dari Vegeta nih teman-teman ya. Nah, ini figurnya, ini figur Vegeta ya. Dan ini figur ini ada dua versi teman-teman ya. Jadi versi untuk Vegeta ini yang dirilis oleh HG Bandai itu ada dua seri. Nah, yang ada di tangan saya ini sekarang di video sebelumnya, sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman masih ingat ya, kalau saya akan mengumpulkan seluruh HG ya, seluruh HG yang dirilis dalam dua seri ya, yaitu reguler dan SP teman-teman. Nah, yang ada di tangan saya nih sekarang ini adalah yang reguler. Nanti akan saya tunjukkan untuk yang SP itu saya sudah punya sudah beberapa waktu yang lalu nih, sambil lalu saya pasang teman-teman ya. Ya nanti biar langsung diperlihatkan ke teman-teman. Oke. Langsung kita pasang dengan tangannya. Jadi yang ada di tangan saya ini sekarang ini adalah seri yang reguler teman-teman ya. Untuk yang versi SP saya sudah punya beberapa bulan yang lalu, saya sudah beli dan saya baru tahu sekarang bahwasannya untuk seri yang ini nih, untuk yang karakter ini dan pose ini dia memiliki dua seri, yaitu reguler dan SP teman-teman. Sedangkan yang SP saya sudah punya lebih dahulu daripada yang reguler. Dan setelah saya sadar dan saya tahu bahwasannya produk ini atau seri yang ini, figur karakter ini itu dirilis dalam dua seri, yaitu yang reguler sama SP, langsung saya beli. Masih beruntung teman-teman ya. Sebenarnya item ini sudah tidak terlalu spesial, cuman di pasaran dia sudah langka teman-teman, sudah jarang yang memiliki atau yang menjual. Mungkin untuk yang saat ini yang saya tahu loh ya, yang saya tahu di pasaran itu di Indonesia hanya ada satu orang yang menjual item yang serupa. Dan harganya kemarin masih kisaran antara 90 sampai 100 teman-teman. Dan yang ini saya mendapatkan dengan harga yang relatif murah, karena kemarin saya beli dengan Goku itu kisaran Gokunya 120, ini kalau nggak salah kemarin antara 60 sama 70. Masih tergolong murah dengan item yang mungkin sudah mulai jarang nih teman-teman. Nah, yang ada di tangan saya ini adalah reguler teman-teman ya. Yang reguler HG seri yang ke-12 rilisan tahun 2006. Nah, yang SP kayak apa? Ini akan saya tunjukin teman-teman ya. Yang SP seperti ini, ada perbedaannya teman-teman. Nah, ini yang SP teman-teman ya. Ini kalau dilihat secara langsung ini sudah kelihatan ya bedanya yang apa ini teman-teman ya. Jadi yang sebelah kanan ini versi yang SP ya. Versi yang SP ini rilisan tahun 2009 ya. Ini SP seri yang ke-6 rilisan tahun 2009 yang ini teman-teman. Sedangkan yang ini rilisan tahun 2006 reguler, jadi lebih tua yang ini, jadi lebih dahulu ini yang diproduksi dan belakangan diproduksi untuk yang ini. Saya juga tidak mengerti kenapa untuk HG ini, untuk Bandai ini memproduksi dengan dua versi teman-teman ya, dengan beda warna seperti ini. Perbedaannya sudah jelas kelihatan ya, dari rambut dia sudah beda ya.
dari armor ya, dari armor warna kuning di armor ini sudah beda. Yang SP dia berwarna kuning, sedangkan yang ini dia warnanya kuning-kuning kecoklatan nih teman-teman. Apa kuning apa nih ya? Kuning tua ya. Terus warna baju juga beda. Yang ini biru, yang ini biru langit ya. Nah, ini yang membedakan antara dua figur ini. Yang ini reguler ya, reguler seri yang ke-11. Seri yang ke-12 rilisan tahun 2006. Sedangkan yang ini SP seri ke-6 rilisan tahun 2008, teman-teman. Jadi bisa dilihat nih perbedaannya, teman-teman ya. Nah, yang saya dapatkan yang sekarang ini, yang baru saja saya dapatkan ini adalah yang ini, teman-teman. Dan dibilang beruntung ya beruntung, nggak beruntungnya saya mendapatkan item ini dalam kondisi sedikit minus ya, sedikit minus karena di sini untuk standnya dia sudah dilem ke figurnya, teman-teman. Sebenarnya nggak merusak, ya nggak mengganggu, karena untuk figurnya ini memang membutuhkan stand, tapi sama si pemilik sebelumnya dia dilem di bagian colokannya ya, yang di sini nih teman-teman. Untuk normalnya dia harusnya seperti ini, teman-teman, bisa dicopot seperti ini. Nah, ini normalnya seperti ini ya, normalnya dia bisa copotan, cuman dari seller yang ini, dari kolektor yang sebelumnya ini, dia sudah dilem. Entah ini dilem untuk tujuannya biar nggak cepet takut hilang dengan standnya atau apa, nggak mengerti. Tapi sebenarnya dibilang minus, tapi dia nggak mengganggu teman-teman ya, karena ini itemnya memang membutuhkan stand ya. Jadi dia nggak bisa berdiri normal. Memang dia posenya, dia itu pose terbang ya. Untuk Vegeta yang ini dia pose terbang, teman-teman. Jadi dia nggak bisa berdiri biasa. Jadi mungkin si ownernya ini atau pemilik sebelumnya ini dia takut kehilangan dari standnya, jadi dia dilem seperti ini, teman-teman. Ya, jadi bisa dilihat di sini dia dilem ya. Oke, nggak ada masalah sebenarnya. Oke, sebelum saya tunjukin lebih dekat, saya akan tunjukin perbedaan antara dua figur ini, teman-teman, antara si reguler sama yang SP. Ini ya, untuk yang reguler dan SP. Ini dari segi rambut sudah berbeda. Mungkin teman-teman kalau di rumah sudah punya item ini bisa dilihat. Kalau punya salah satu bisa dilihat nanti di rumah, dia termasuk yang SP atau yang reguler ya. Nah, ini ya, dari segi rambut dia sudah berbeda, teman-teman ya. Untuk yang reguler dia rambutnya kuningnya dia kuning muda ya, sedangkan untuk yang SP dia kuningnya kuning tua, teman-teman ya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dari segi armor, teman-teman ya. Untuk armor di sini dia ada motif kuning, di sini motif kuningnya untuk yang SP dia lebih muda, sedangkan yang reguler dia motif kuningnya lebih tua, teman-teman. Ini yang kedua. Yang ketiga dari warna bajunya nih, teman-teman ya, baju dalamnya semuanya sampai ke bawah dia sudah berbeda warna, biru tua dan biru muda. Untuk sepatu dan kos tangan semuanya sama. Jadi perbedaan dua seri ini dari segi warna, teman-teman ya. Kalau dari marking semuanya sama nih, teman-teman ya. Jadi marking semua posisinya sama. Jadi sebenarnya item ini ada satu figur ya, satu karakter, satu cetakan, cuman dibedakan dari segi warna ya. Oke, buat teman-teman mungkin nanti jangan keliru. Jadi yang perlu saya informasikan di sini, berbagi info, kalau teman-teman ingin membeli Vegeta yang pose ini ada dua versi ya. Versi yang reguler rilisan tahun 2006 dan versi yang SP atau yang spesial rilisan tahun 2009. Jadi bisa ditentukan, atau kalian teman-teman ingin memiliki dua-duanya seperti saya, silahkan. Cuman yang perlu saya informasikan, yang umum tuh yang ini, teman-teman ya. Yang banyak di pasaran tuh yang ini, yang SP. Sedangkan yang reguler ini yang saya lihat cuma tinggal satu di Indonesia dan di pasarannya, teman-teman. Oke, ini perbedaannya. Yuk kita kembali ke figur Vegeta, kita liatin lebih dekat kayak apa sih tampilan dari Vegeta. Yuk kita liatin bagian mukanya nih, teman-teman ya. Untuk bagian muka seperti ini ya, detail seperti Vegeta ya, dia mengerang ya. Untuk posenya dia pose mau mengeluarkan tenaga waktu dia melakukan pertempuran. Untuk baju ini dia baju pada saat dia sudah menjadi atau sudah ada di bumi, teman-teman ya. Jadi armor ini sudah armor buatan dari Bulma, bukan armornya si Vegeta saya, teman-teman. Tapi ini adalah armor yang sudah dibuat sama si Vegeta. Dan karakter ini muncul di seri Cell, teman-teman ya, di seri Cell ya, betul. Jadi untuk karakter ini muncul dengan pakaian seperti ini, dia muncul di seri Cell Saga, teman-teman ya.
waktu dia sudah keluar dari apa namanya itu ya, ruang jiwa dan waktu itu ya, waktu dia setelah berlatih dan dia menggunakan baju ini dan mau menyerang atau mau bertarung dengan Cell, teman-teman. Oke, ini kita lihatin bagian wajah sekarang. Untuk bagian wajah bentukannya seperti ini ya, bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, nih detailnya bagus. Jadi Bandai ini walaupun memproduksi item yang kecil, tapi dia dengan detailnya ini tidak kalah teman-teman ya. Detailnya benar-benar dibikin detail. Untuk rambut dia dove ya, dove agak mengkilap sebenarnya, agak glossy, tapi dia dove ya, tidak clear, beda dengan rilisan yang baru-baru. Untuk rilisan baru-baru kebanyakan untuk rambut saya ini dia dibikin clear atau tembus teman-teman ya. Tapi untuk seri-seri yang lama ini tidak seperti itu, jadi kebanyakan dia dove. Untuk detail armor, untuk detail armornya dia bagus ya. Ini untuk detail armornya ini keren ya, bagus, mulus. Ini rilisan tahun 2006, dengan tahun sekarang sudah berapa tahun ya, kondisi figur masih dalam kondisi mulus, aman ya. Ini detail bagian belakang seperti ini teman-teman. Oke, detailnya bagus untuk yang Vegeta ini ya. Bentukannya proporsional, proporsional banget seperti biasa ya. Kalau produksi yang jadul kebanyakan untuk proporsi dari tubuh figur ini proporsinya pas ya, tidak kebesaran, tidak kekecilan ya. Jadi seperti ini. Detailnya bagus banget ya, detailnya bagus banget ya. Untuk bagian belakang marking ya di bagian belakang paha teman-teman, ini kelihatan ya BST. Untuk cinanya di sebelah kaki sebelah kiri teman-teman. Detailnya bagus banget ini. Jadi buat teman-teman yang ingin melengkapi koleksinya, silahkan dicari. Cuman yang perlu saya informasikan, tidak terlalu spesial sebenarnya itemnya. Itemnya ini tidak terlalu spesial dan tidak terlalu mahal dijual oleh para seller. Cuman sayangnya di pasaran dia sudah mulai menipis ya, mulai menipis untuk yang ini. Buat teman-teman mungkin yang mencari, saya masih tahu di mana yang menjual yang tersisa satu, yang tersisa satu itu. Silahkan komen di bawah untuk menanyakan, nanti akan saya jawab teman-teman ya. Nah, ini. Ini detail dari si Vegeta teman-teman ya, Vegeta yang muncul di seri Cell Saga. Coba kita ukur tinggi dari figur teman-teman ya. Tinggi dari figur dari ujung kaki sampai ke atas ini sekitar 8 ini teman-teman ya. Ini sekitar 8 menuju ke jambulnya ini, rambut bagian atas ya, sekitar 8. Untuk proporsinya bagus, tingginya dia 8 cm. Dan sekarang kita coba masukin ke base-nya teman-teman. Oke, nah ini untuk base-nya ini ada pentolannya ya, ini pentolannya, jadi dia bisa muter-muter nanti, bisa disesuaikan. Nah ini teman-teman ya, nah, ini pose Vegeta dengan pose terbang seperti ini ya, keren banget ini untuk melengkapi figur. Jadi untuk yang ini saya sudah lengkap nih teman-teman ya. Untuk seri yang ini saya sudah lengkap ya, seri yang ini. Untuk HG yang perlu saya informasikan pada teman-teman, setiap seri HG itu memiliki beberapa figur atau beberapa karakter, bisa berisi 5, 4, 7 ya. Dan ini saya sudah lengkap semuanya. Nanti akan saya videokan bareng semuanya ya, ngumpul jadi satu untuk memperlihatkan seri untuk HG seri yang rilisan tahun 2006 seri yang 12. Nanti akan saya kumpulkan semua beberapa karakter, karena untuk seri ini kalau nggak salah ada 5 dan 6 kalau nggak salah teman-teman ya. Nanti akan saya kumpulkan semua dan saya shoot bareng nanti semuanya. Oke. Nah, ini untuk yang Vegeta yang saya dapat ya, masih beruntung saya bisa menemukan atau melengkapi figur Vegeta dari seri HG 12 seri rilisan tahun 2006. Jadi sudah lengkap untuk yang ini teman-teman ya. Detailnya bagus banget, rekomend buat teman-teman yang ingin melengkapi seri yang ini ya. Silahkan dicari, silahkan diubek-ubek, tanya ke seller ya. Siapa tahu bisa mendapatkan dengan harga yang benar-benar terjangkau. Karena yang terakhir sekarang ini yang saya lihat masih kisaran 90 sampai 100 teman-teman ya. Oke, ini detail dari Vegeta teman-teman. Oke teman-teman, untuk bongkar figur Vegeta ya, sudah saya bongkar, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman. Semoga bisa memberikan informasi ya, informasi, hiburan dan juga inspirasi buat teman-teman yang mencari item yang sama atau mau mengkoleksi item yang sama. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa sebelum dimatikan klik tombol subscribe dan loncengnya. Kita
kita berteman di YouTube, ya, berbagi informasi apa saja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.